normalisasi Kali Ciliwung ini tinggal 17 kilo, kira-kira 17 kilo. Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai, karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan, misalnya di Rawajati. Segera bisa dimulai konstruksinya, sitwalnya oleh Kementerian PU. Dan di sini juga pengadegan ini mulai besok juga akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan di pengadegan. Hingga nanti titik-titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan. Kita harapkan, saya berikan target tadi, dalam 2 tahun, artinya akhir 2024, yang 17 kilo itu insya Allah selesai. Sehingga normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung. Dan ini akan mengurangi, sangat akan mengurangi yang namanya banjir. Karena air yang dari atas juga ditahan oleh bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi. Ini baru Ciliwung, masih ada 12 sungai yang ada di DKI Jakarta, yang juga itu memerlukan normalisasi. Ya, saya rasa itu aja. Semuanya dimulai. Tapi kita akan fokus konsentrasi di Ciliwung. Ya. Pak, soalnya Pak, terkait dengan nama dengan Gubernur BI, apakah sudah ada? Terkait dengan nama Gubernur BI, Pak? Kita putuskan kalau nggak hari ini, besok. Nama-nama sudah masuk. Ya. Pak, ya. Kalau Pak, terkait Limbang Kompas, Pak? Apanya? Secara resmi belum, tertulis belum, informal sudah. Pak, tanggapan terkait Limbang Kompas, Pak? Apa akan diganti, Pak? Mesin kerja pemerintah bagus, Pak. Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru saya bicara. Ya, terima kasih. Pak, tanggapan terkait Limbang Kompas, Pak, pemerintah kinerjanya bagus, Pak, katanya, Pak. Kinerja pemerintah bagus, Pak. Pak, filosofi. Senyum aja, Pak. Rencananya pembebasannya pakai dengan cara apa? Apakah ada langkah apa yang akan dilakukan pemerintah supaya tidak menimbulkan korban? Ya, pembebasan ini nanti yang akan melakukan adalah Menteri ATR BPN plus Gubernur DKI dan tentu saja Wali Kota. Ya, Pak. Pembebasan lahan. Ya, benar. Ya. Pembebasan lahan. Nanti yang belum ada sertifikatnya langsung akan diproses sertifikatnya oleh Pak Menteri BPN, selesai ganti rugi dari DKI langsung dikerjakan konstruksinya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.